والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السُّحْتِ لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون الحمد لله ست آيات Tapi ini yang akan kita pelajari sama-sama bersama bintang tamu kita boleh, Danang. Mari kita sama-sama praktek, sama-sama kita belajar. Semuanya belajar, yang di rumah juga belajar. Mari, ah, terkabul. Ayo, Audo bila minas rajim laula yan hahumur hakumul rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ism nah, bisanya sampai di mana bisa berhenti wal ahbar laula yan Ada huruf ya ja, tasdid maka niyu ninya ditekan niyuna akhbar, wal ahbar Lanjut wal ahbar wal ahbar wal ahbar an qawlihimul isma wa wal suhat. wal If suh. Ingat bu, kalau berhenti kemudian kayak itu ada kalimat as-suht. Wa suh. Nah itu, jangan suht, jangan suht. Tapi suht, uh, mengalir aja. Suht, uh, lanjut. Labi sama kanu yasna'un. Labi sama kanu yasna'un naun Bisa dibedakan hamzah dengan ain. Kalau ain la bi'sa, tapi ini adalah hamzah, jadi bacanya la bi'sa kayak alif biasa. Coba la bi'sa. La bi la bi sama. Saya enggak panjang. La bi sama kanu yas. Naun. Masya Allah, kalau penyanyi dangdut biasanya suaranya ini ya, nagomnya itu eh, apa, nagomnya nyambung. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون Masya Allah, jazakallah khair Danang, semoga Allah permudah kita untuk Amin, Masya Allah, terima kasih banyak Danang, jazakallah khair juga buat Ustaz Sama Syam, Sadi. Alhamdulillah hari ini kita sudah membacakan surah Al-Ma'idah, ayat 63 mudah-mudahan buat semuanya yang membacakan ataupun yang hanya mendengarkan, Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya, amin amin ya robbal, alamin Nah sekarang waktunya kita berikan kesempatan nih kepada jamaah yang ada di rumah nih yang mau curhat, buat guru-guru kita mau izin Ustaz Maulana, Ustaz Azari dan juga Ustaz Yasifa, boleh maju ke depan kita kasih kesempatan buat jamaah yang di rumah yang mau curhat ke untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Oke, kita tunggu teleponnya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum Ustadz, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak curhatnya. jadi gini, Bapak hmm. saya, bapak saya itu nggak begitu, dek, saya nggak begitu dekat dengan bapak saya hmm. karena sikap beliau yang terlalu cuek dan nggak pernah memberikan perhatian atau mendidik anak anak-anaknya tentang agama. Okay. Uh, hubungan bapak sama mama saya juga nggak bagus, kurang hmm. komunikasi juga. Bahkan sering kalau diajak ngobrol sama anaknya malah bapak saya ninggalin dan tetap cuek gitu. Hmm. Dan kalau adik saya salah, selalu bilang dibilangin sama bapak saya dengan nada yang keras mm -hmm. dan kasar dan akhirnya saya dan adik-adik saya sekarang tidak jadi tidak terlalu dekat dengan bapak mm -hmm. malah sering seharian nggak ada komunikasi sama sekali. Okay. Pertanyaan saya mm -hmm. uh, untuk Pak dan Nesta, apakah saya dosa kalau saya menjaga jarak dengan bapak karena takut bapak berkata dengan nada keras dan kasar dan tidak pernah memperdulikan saya? Oke, okay. ya Mbak ya. ya, masya Allah nih, mudah-mudahan Mbak generasi ya. anak yang solehah nih, Amin. Nah sekarang kita coba kasih kesempatan dulu buat guru-guru kita menjawab yang pertama dari Ustadz Azari dulu silakan. Ya, ya terima kasih Mbak. Curhatannya, Ibu uh, dan Mbak juga ada adil ada ihsan. Adil itu adalah uh, memberi kewajiban dan mengambil hak sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau ihsan mengambil hak sedikit tapi memberi kewajiban lebih banyak. Adilnya boleh enggak? Kemudian kita ikut cuek juga sama orang tua. Adilnya sebenarnya boleh, tapi tidak cukup sampai di situ. Sebenarnya yang diperintahkan agama, lebih dari itu kita dituntun untuk berlaku ihsan. Bagaimanapun itu. ...adalah orang tua kita gitu loh kan. Nah Ustadz saya berdosa enggak kalau saya mengambil jarak dari orang tua saya? Karena tipikal orang tua saya begini nih, takutnya kalau saya terlalu e, tidak ngambil jarak, dekat orang tua saya berkata kasar. Kalau mbak mengambil jarak karena ingin maslahah supaya orang tua tidak berkata kasar lalu hubungan baik-baik saja saya kira itu diperkenankan. Tapi kalau menjaga jarak, karena orang tua saya berkata kasar, eh, tidak bagus, cuek. Ya sudah, saya enggak mau tegur orang tua saya sampai kapanpun. Ini yang tidak boleh mas Fadli. Ah, Tapi kalau, udah deh, lebih bagus saya menjaga jarak. Supaya orang tua saya adem juga, enggak merasa terganggu dan mm -hmm. tidak berkata kasar. Supaya maslahah semuanya iya. Saya kira ini diberkenan masya Allah. Cara ya ini Caranya cara. ya Ini masya Allah. Namanya sebagai anak ya. Juga ini punya kewajiban Untuk berbakti kepada ya. orang tua Mungkin dari Ustaz Yasifah silahkan Iya menambahkan dari Ustaz Azari Tadi benar yang disampaikan Dalam kaidah usul Dar Darul mafasid Muqaddamun alaijal bil Maswali. Jadi sebelum terjadinya Mafasid kerusakan Maka harus Ditarik masalah terlebih dahulu Kalau memang harus menjaga jarak Silahkan Tapi tetap Dengan cara-cara yang sopan Tetap E, apa namanya, menyapa ayahnya tetap senyum terhadap ayahnya, walaupun diam. Perkataannya sedikit, jadi jangan banyak bicara, dan bicaralah yang manfaat saja. Seperti itu, e, tidak dosa menjaga jarak, karena itu untuk menjaga kemaslahatan. Seperti itu, Mas Padir. iya dari Ustadz Maulana Mohon izin kalau ada orang naik motornya, gandengannya begini. Biasanya itu anak pacaran kan? Oh. Kalau setengah lingkaran suami uh, uh, istri. Suami istri. Kalau motornya yang dipegang uh, uh, bapaknya yang bonceng. Bapaknya yang bonceng. Kalau helmnya yang dipegang uh, uh, tukang ojek. Tukang yang ojek bonceng. berarti yang boncengin. Kadangkala -kadang hmm. anak merasa tidak terlalu akrab dengan bapaknya, uh, uh. Nah, karena wibawa orang tua itu luar biasa, atau karena sudah dewasa sehingga kadangkala menjaga jarak, atau kita merasa kok orang tua saya menjaga jarak? Tidak, sebenarnya ayahanda Anda itu adalah sosok yang bijaksana. Ya, sosok yang bijaksana. Tapi dia cuek Ustadz. kalau begitu engkau yang menyatakan, Pak aku sangat perhatian gitu. Aku mau deket, pancing beliau untuk berbicara. Temenin dia dalam setiap aktivitasnya. Merasa engkau butuh dengannya. Sehingga orang tua berkata, aku akan dekat dengan anak itu. Kadangkala -kadang banyak orang tua Cumbu kan sama Sih. anak, karena merasa anaknya sudah mandiri. Hmm, betul tidak, Pak? Betul. Iya, Pak? Iya. Dulu ya. kita masih dicium, ya. sekarang gak mungkin bisa ya. dicium. Dulu kita masih digendong, ngapain digendong sekarang? Betul, berat juga lagi udah gede. Ah, kalau begitu mohon izin, Mbak yang baik hati. Ya. Mbak yang baik hati, betul kata uh, Usas Asari, Usas Asipa, kalau begitu balas dengan kebaikan. Betul. Bapak aku cuek berarti aku nah, yang harus. Pak Ustadz ini juga perannya dari ibunya nih. Katanya kan ya. ibunya hubungan juga kurang baik dengan bapaknya. Harusnya ibunya bisa menutupi. Tetap ya. anaknya ini adalah yang baik baiknya aja ya Pak Ustadz. Karena ya? ini, mohon maaf berarti ibunya lebih cerewet. Ah. Biasanya kalau eh, suami pendiam, istrinya cerewet. Betul. Kalau istri yang pendiam, sayanya cerewet. Oh iya itu kan <laughs> pengalaman pribadi. Iya ya, ini masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi intinya. Karena kalau dua duanya cerewet, tidak ada yang bisa tidur. Betul oh. betul betul betul. <laughs> Betul-betul ini Masya Allah ya Mbak ya Mbak. Mungkin nanti yeah. diingetin juga buat mamahnya kebetulan lagi nonton yeah. ya. Jadi mamahnya yeah. juga harus selalu mensupport anak-anaknya untuk lebih dekat kepada bapaknya. Walaupun seandainya hubungan antara ibunya dan bapaknya ini kurang baik gitu ya Mbak ya. Mbak terima kasih banyak Mbak. Jangan lupa baktinya kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk yang lainnya. Alhamdulillah. Masya Allah nih kita kembali lagi ke tema kita pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan tausnya dari guru-guru kita. Kita kasih kesempatan dulu di sama Danang Pradana nih. Danang ada yang mau ditanyain gak? Ya, Danang ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Ustadz, mohon uh, pencerahannya. Jadi, Danang kebetulan punya teman, pernah curhat sama Danang bahwa teman saya ini akan dijodohkan oleh orang tua angkatnya yang dari kecil sudah merawat dia. Nah, tapi sebenarnya orang tua kandungnya sih masih ada, Ustadz. Cuman memang hubungannya memang kurang baik. Mm -hmm. Begitu, entah kenapa, tapi dia merasa ingin berbakti kepada orang tua angkatnya ini tadi sampai bingung harus memberikan keputusan seperti apa menurut Ustadz, sebaiknya apa yang dilakukan si anak apakah harus mengikuti uh, saran dari orang tua angkatnya untuk dijodohkan pada uh, pilihan orang tua angkatnya, angkatnya atau boleh untuk menolak menolak karena di satu sisi lain dia ini merasa ada hutang budi terhadap Betul, orang dari, tua kecil angkatnya, dari kecil soalnya dirawatnya. Nah, bagaimana Ustadz Maulana dulu silakan. Coba kita sikapi segala sesuatu dengan positif. Tidak ada salahnya kita mengikuti perjodohan dari orang tua. Karena tidak mungkin ada orang tua memberikan jodoh yang jelek buat anaknya. Betul tidak? Betul. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Bisa jadi takdir jodohmu lewat orang tua angkatmu. Apalagi orang tua angkat ini melakukan peran yang sangat penting dalam kehidupannya. Jadi saya katakan berbaik sangka dulu, jalani dulu. Betul tidak? Betul. Kalaupun Anda tidak suka, beritahukan dengan cara yang baik. Itu. Oke, okay, dari Ustadz Azari mungkin mau menambahkan? Iya, saya kira uh, kalau si anak itu atau temannya yeah. Mas Danang uh, bersedia dan menerima dan dia memang benar-benar cinta, suka, saya kira nggak ada masalah, nggak ada masalah. Berarti syarat terpenuhinya pernikahan, uh, apalagi ini kemudian kalau memang terjadi pernikahan luar biasa ini, bukan lagi uh, maksud saya dia tidak harus mengenal lebih dalam karena memang sudah kenal begitu orang yang selama ini mengasuh dia, selama ini dekat dengan dia. Dan ini luar biasa, saya kira itu. Kalau memang dia suka tidak ada masalah. Oke, mungkin sedikit dari Ustazah Siva silakan ingin tambahkan juga. Ya tadi yang disebutkan orang tua itu ada dua. Ada orang tua sabab, ada orang tua nasab. Orang tua nasab itu orang tua yang melahirkan kita, mengandung kita, menyusui kita. Orang tua sabab, sabab dia mengurus kita. Sampai kita besar. Nah kalau memang pilihan orang tua sabab itu bagus, baik agamanya dan uh, cocok dirasa. Silahkan untuk melaksanakan Masya pernikahan. Ya, jadi intinya kembali lagi kepada temannya Dana, ya, betul. Bagaimana perasaan hatinya. Karena yang mau menikah kan temannya sendiri. Betul, Bukan betul. orang tua angkatnya. Gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa betul, nih. Betul. Terima kasih banyak dana Pertanyaan bagus banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut lagi di tema kita pagi hari ini. Mungkin bicara pengen tahu juga ya. Kalau misalnya apakah wasiat tentang jodoh yang kita lakukan itu sah atau tidak. Biasanya ini seperti apa sih syarat sah dalam meruasiat tentang jodoh... ...dari orang tua kepada anaknya. Dari Ustaz Siva bisa ya. silakan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu. Ya Alhamdulillah kita teruskan lagi mengenai pembahasan wasiat jodoh. Yang sudah dibahas tadi oleh Ustadz Maulana, oleh Ustadz Azhari, tidak ada yang namanya wasiat jodoh dalam i'anatut talibin <tuk> la yushtarutu tidak disyariatkan wala yasihu fit tazwij, fil wasiyah tidak sah wasiat dalam perjodohan yang saya katakan tadi ibu di awal bedanya wasiat dengan hibah kalau hibah itu memberikan sesuatu dan orangnya bisa memiliki sesuatu, sesuatu itu sebelum yang memberikan sesuatu itu meninggal dunia. Contoh, Iya kan, saya ngasih ibu mobil, contoh, bu, ini mobil, tidak harus menunggu saya meninggal, ibu langsung bisa memberi, apa, memiliki mobil itu. Itu namanya hibah. Tapi kalau wasiat, wafat dulu, baru kita bisa memiliki apa yang diwasiatkan. Jadi tidak ada wasiat dalam perjodohan. Mungkin yang ada tadi disampaikan oleh narasumber kita yang terdahulu adalah saran katakan kalau orang tua punya pilihan. Nah, nih saran orang tua, saran ayah seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait perjodohan anak. Terkait menjodohkan anak dengan orang lain yang pertama sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'ah li arba'in limaliha wali jamaliha li nasabiha li diniha Fazfar din Taribat siadat Subhanallah ibu ya. bu ya. dilanjut Lanjut. jadi empat hal ini yang harus diperhatikan satu kecantikannya ketampanannya kenapa karena kalau kita punya pasangan enak dilihat kan enak juga ya bu ya, ya. bangun tidur aduh Subhanallah cantiknya bersihnya enak dipandang ini, ini pengalaman mata pengalaman pribadi ini pengalaman pribadi yang <laughs> ganteng ya. ya. <laughs> yang kedua, wali nasabiha lihat keturunannya dari orang baikkah? Dari orang yang suka maksiatkah? Dari orang yang gemar berbuat dosakah? Lihat. Jadi cari pilihan yang kedua dari nasabnya. Yang ketiga adalah lima liha hartanya, tapi ini tidak menjadikan patokan utama. Eh, Nak, nikah sama dia ya. Kenapa? Tanahnya berhektar-hektar. Mobilnya subhanallah banyak benar. Rumahnya nak tingkat-tingkat. Boleh enggak? Boleh. Tapi itu tidak dijadikan patokan utama. Betul bu? Ya. Dan, tapi yang terakhir apa? Fazfar bizatiddin cari yang memiliki agama. Karena pernikahan itu bisa dibangun kesakinahan antara kecocokan agama keduanya. Bagaimana kita bisa membangun suatu peradaban yang baik melahirkan generasi yang solih dan solihah, salah satunya dimulai dari mencari pasangan yang baik, mencari pasangan yang solih. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan ketika menjodohkan anak, lihat nak empat hal ini, tapi yang perlu diperhatikan agamanya. Yang kedua apa? Ketika menjodohkan, suruh anaknya kenalan dulu sama yang dijodohin. Ini enggak tahu, enggak kenal, tiba-tiba datang nikah. Saya kejadian, punya tetangga, sekarang udah umur 59 tahun. Itu yang ngasuh anak saya. Dulu dia nikahnya itu dijodohin, Bu. Punya anak enggak? Punya satu. Punya juga anak. Alhamdulillah. Walaupun dijodohin suka juga ya, Bu ya. Jadi juga alhamdulillah. Jadi itu, ajak berkenalan dulu, ajak bicara dulu. Di situ nanti akan terjalin kecocokan. Kalau tidak cocok, tidak apa-apa. Dan yang ketiga, Ajak anak untuk istiqoroh terlebih dahulu. Hmm, betul, itu. masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih Mas banyak, Fati. Ustazah Siva. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah, ya. masya Allah. Dibuat jamaah yang ada di studio dan jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Ya masih penasaran, kira-kira apa sih lanjutannya tema kita hari ini tentang jodoh karena wasiat? Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustazah Siva nih berikutnya. izin Ustazah tentang apa berikutnya ya, nih? Bagaimana sih hukumnya anak yang ...tidak mau mengikuti apa yang orang tua jodohkan untuk kita. Gitu. Oh, berat juga nih ya. Dan juga tausiah solusi dari Ustadz Maulana. Izin Ustadz. Nah, insya Allah kalau tadi Ustaz Sipa bagaimana dari anak, sisi anak... ...kalau saya dari sisi orang tua. Bagaimana sosok orang tua tidak salah dalam memberikan wasiat. Jangan sampai salah-salah. Ya, <guluh> kita akan bahas satu. Masya tadi. Allah. Iya Pak ya. Iya, selengkapnya setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana. <guluh> jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamal! Yeah!